Kampung Datu Harun. Kampung Datu Harun, PCS 2 Taman Medan. Plaza Tol Kampung Datu Harun. Beli sida seneng. Oh, PCS 2 ini bukan Plaza Tol Mundatu Harun, Plaza Tol PCS 2 Paya Jaras, Kak. Ini saya mau masuk ke Subang Jaya. Mau ambil ke Subang Jaya. Di sida senang. Allahu Akbar. Oh, itu ada bapak-bapak polisi. Ada bawa tahanan tuh. PJ. Mau berangkat kerja, mencari duit. Kakaknya mau kerja. Sunway itu kelihatan dari sini. Sunway. Batuk. Saya batuk nih. Sudah senang. Terhubungan. Masuk terowong sanwe. Sanwe legend. Dulu saya pusing-pusing di sini sobat YouTube tuh. Waktu kemarin tuh, waktu mau sudah apa tuh, dekat Cina Raya tuh. Ya Allah. Ini masih agak lumayan jauh juga sobat YouTube nih. Kurang lebih dalam sekitar 15 menit. Di sana tuh. Saya mau pesiaran tujuan. SE19. Pesiaran jangka. Jangka. Ini sudah seneng.
Ini jalannya ya Allah. Yang atas tuh ke itu Sobat YouTube, ke Grand Mary. Grand Mary ke Kelana Jaya, Kelana Jaya ke apa tuh, lupa saya itu. Allahu Akbar. Yang bawah tuh SS 14 Sobat YouTube tuh. Na 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 sedih hatiku karena si jantung hati, oh si jantung hati. Lurus arah tuh ke Glen Mary Sobat YouTube. SS 19 Glen Mary Sahalam. Boleh sana. Saya mau ambil ke kiri ke Subang Jaya. Tuh. Krisi dah semua. Kalau yang mau ya, apa ini ke Subang Jaya jalannya ya Allah, sampai pusing saya ini jalannya. Showroom kereta, showroom mobil Shell. Ini berapa? Ini 18. 16 punya SS. Ini lagi kurang lebih dalam sekitar 10 menit lagi Sobat YouTube sudah sampai. Oh ini yang kemarin ketabrak tuh, sampai hancur kayak gitu ya Allah. Dia keadaan licin, terus membawa dengan laju itu, terus berat emergency ya. Tayarnya lari itu tak boleh dikawal itu. Terus srit brum ngantem itu. Tapi enggak apa-apa lah, kan ada insuran. Boleh klaim insuran. SS 19, good morning. Ini di sini juga di SS4, kalau nggak SS4 kan satu nih. Ini jalan ini juga kadang-kadang selalu accident Sobat YouTube nih. Itu dia sudah dikasih papan tanda kawasan, nah, kawasan kemalangan sini. Ini karena jalannya jalannya belok sedikit, lepas itu kalau keadaan hujan itu kan licin. Jadi kalau break emergency ya. Namanya kereta tuh ya,